بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أما بعد Jamaah sekalian, azanullah wa iyakum. Alhamdulillah, setelah salat zuhur berjamaah, kita bisa melanjutkan dengan berjalsah ilmiah, berkumpul dengan perkumpulan yang baik. Kita mengkais di antara ilmu-ilmu Allah. Khususnya, kita akan membahas sederet hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait tentang akidah dan akhlak, yaitu hadis-hadis yang memberikan penegas, garis penegas pembeda antara seorang muslim dan mereka-mereka yang mengalami degradasi keislaman, bukan kekafiran. Jadi enggak sampai kekafiran. Kita lihat dalam banyak hadis-hadis Nabi itu menggunakan kata-kata seperti laisa minna, bukan golongan kami. Laisa minni, bukan golonganku. Kadang menggunakan kata laisa minhum, bukan golongan mereka, maksudnya kaum muslimin. Atau kadang juga menggunakan laisal mu'min, bukan golongan beriman. Apakah kalimat-kalimat tadi menunjukkan para pelaku di balik kalimat tersebut itu telah keluar dari Islam? Tidak. Jadi para ulama kita tak mengartikan kalimat-kalimat laisa minna, bukan golongan kami, laisa minni, bukan golonganku, lantas si pelakunya keluar dari Islam. Tidak. Tetapi hanya adamul ikmal, hilangnya kesempurnaan keislamannya. Jadi bukan teranulir Islamnya, tetapi teranulir kesempurnaan Islamnya. Apa sajakah itu? Yang pertama, yaitu mereka-mereka yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tak menyukai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menggunakan kalimat man rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Hadis ini bermula dari kedatangan tiga orang sahabat Nabi. Saya bacakan lengkapnya. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Tiga orang laki-laki mendatangi rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya-tanya, minta diceritakan bagaimana ibadah Nabi, kayak apa Rasul kalau ibadah. Falama ukhbiru, ketika diceritakan seperti apa ibadah Rasulullah, ka'annahum taqalluha. Mereka merasa kecil. Mereka merasa remeh dengan Rasulullah. Maksudnya ibadah yang selama ini mereka lakukan kok kayaknya belum apa-apa ya dibanding Rasulullah. Maka mereka mengatakan wa aina nahnu minan nabi? Di mana posisi kita dibanding Nabi? Jadi sebegitu banyak ibadah yang mereka lakukan, begitu diceritakan bagaimana ibadah Nabi, sampai-sampai mereka ngasih komentar aina nahnu, kita ini di mana minan nabi dibanding ibadahnya Rasulullah.
qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ini kata para sahabat saat itu. Padahal Nabi dosa-dosa yang lalu dan akan datang sudah diampuni. Tetapi ibadahnya kayak begitu. Lah kita yang belum tentu diampuni kok gini-gini aja. Nah, ini dalam pikiran para sahabat. Akhirnya mereka pun ya melakukan inisiatif ibadah masing-masing. Tiga orang ini. Yang pertama mengatakan ya amma ana fa inni usolli laila abadan. Saya tidak akan pernah berhenti sholat selamanya. Di malam hari dia tak akan pernah menghentikan sholatnya, sholat sepanjang malam. Waqala akhar, adapun yang lain mengatakan ana asumud dahra fala uftir. Saya akan puasa terus-terusan dan tidak pernah berbuka. Waqala akhar, yang ketiga berkata wa ana a'tazil nisa. Saya enggak mau nikah. Ingin menjauhi perempuan. A'tazil i'tizal, menjauh dari perempuan. Fala atazawwaju abadan, dan saya enggak akan mau nikah selamanya. Karena dianggap barangkali dengan nikah itu bikin repot sehingga mengganggu kesibukan ibadah. Faja'a Rasulullah, Rasul pun datang. Nah, Rasul tahu, Rasul mengetahui keinginan mereka itu. Dan ini keinginan yang tidak normal. Enggak mau nikah, enggak normal. Enggak mau tidur, sholat sepanjang malam, enggak normal. Puasa terus-terusan, tidak ada hentinya, juga tidak normal. Enggak mau buka, enggak mau sehari pun libur, ini enggak normal. Maka Rasul berkata kepada mereka, a'antumul ladzina kultum kadza wa kadza. Kalian ya yang ngomong begini-begini itu. Kalian yang berkata begini dan begitu. Amma wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, la asyakum lillah wa taqakum lahu. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibanding kalian. Tetapi lakini asumu wa uftir. Saya juga puasa, tapi saya juga buka. Enggak sampai terus-terusan. Kemudian wa usolli wa arkut. Saya sholat plus tidur juga. Enggak sholat sepanjang malam, tidur juga Rasulullah. Wa tazawwajun nisa. Saya juga nikah. Jadi enggak seperti yang tadi pengen misah dari perempuan. Maka kata Rasulullah yang tadi saya sebutkan, faman rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun hadis ini kasusnya tentang tiga hal, sholat terus-terusan, saum terus-terusan, dan juga tidak mau nikah, namun sunnah Nabi bukan hanya tiga ini. Sunnah Nabi juga di luar tiga ini. Jadi kalau ada orang yang membenci sunnah Rasulullah walaupun di luar tiga ini, maka include dia termasuk kategori kalimat man ragiba an sunnati falaysa minni. Kira-kira barangkali setengah tahun atau setahun yang lalu atau awal tahun 2017, saat itu kita pernah ngebahas tentang sebab-sebab teranulirnya keislaman seseorang. Salah satu yang bikin teranulir keislaman seseorang adalah istighfafan biddin, mengolok-olok agama, yaitu fi faraidihi kewajiban au fi sunanihi dan juga sunnah. Mengolok-olok kewajiban dan juga sunnah masuk kategori istighfafan biddin, mengolok-olok agama yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Itu memperolok-olok. Kalau ini memang belum sampai memperolok-olok, tapi dia menjauh tanpa alasan. Maka yang seperti ini kategorinya, kata Rasulullah, falaysa minni, bukan golonganku. Nah, jemaah sekalian, tolong dibedakan antara orang yang tak melakukan sunnah dalam artian ibadah hukum sunnah. Semoga jemaah masih ingat, kira-kira 2 tahun lalu saya pernah membedakan, menjelaskan perbedaan istilah sunnah. Karena istilah sunnah itu tergantung siapa yang mendefinisikan, ulama latar belakang apa dulu, dalam konteks kajian apa. Kalau konteks kajian fikih, istilah sunnah adalah ibadah terhukum sunnah. Seperti saum Senin Kemis, ibadah terhukum sunnah. Ada wajib, sunnah, makruh, haram, dan halal. Nah, perbuatan yang seperti ini, perbuatan yang jika dilakukan berpahala, enggak dilakukan enggak apa-apa. Enggak masuk kategori hadis yang kita bahas, hukum sunnah. Ini dalam konteks pemahaman sunnah para ahli fikih. Adapun definisi sunnah dalam konteks ahli hadis, ma'udifalin nabi, seluruh yang dikaitkan dengan nabi,
Ini bukan masalah hukum, tapi pribadi, watak, perilaku, perkataan Nabi, au fi'lan atau perbuatan, au takriron atau diamnya, tanda setujunya, itu juga sunnah, walaupun Nabi nggak melakukan. Contohnya apa? Nabi nggak melakukan, Nabi nggak mengatakan, tapi Nabi setuju. Maka ini juga sunnah, yaitu sunnah takririyah. Itu ketika Rasulullah sedang atau setelah sholat subuh, ya, lalu wirid, madhab ke belakang, tahu-tahu ada seorang laki-laki yang sholat dua rakaat, padahal dia habis sholat subuh. Selesai sholat, si laki-laki itu ditanya sama Nabi, kamu sholat apa? Dia pun menjawab, saya nggak mau kehilangan dunia dan isinya. Maksudnya dua rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, fadilahnya kayak begitu, dan dia nggak mau ketinggalan. Rasul pun diam, melarang tidak, marah tidak, dan memerintah juga tidak. Maka yang kayak begini takrir, ini juga terhitung dengan sunnah. Ini sunnah definisi ahli hadis. Nah, yang kita bahas ini sekarang dalam hadis ini sunnah dalam definisi ini, bukan sunnah dalam definisi hukum. Jadi kalau ada orang yang, kamu kok nggak sholat duha? Nah, sholat duha hukumnya sunnah. Ketika dia tidak sholat duha, nggak boleh dikatakan kamu membenci sunnah Nabi. Enggak, karena bukan masuk kategori yang kita bicarakan. Atau ada orang yang misalnya tidak sholat tahajud. Sholat tahajud hukumnya sunnah, dan dia tidak melakukan itu karena memang terhukum sunnah, bukan karena membencinya. Maka dia bukan termasuk kategori hadis yang kita bahas. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka memang yang membenci sunnah dalam artian perilaku Nabi dia gak suka, bukan meninggalkan aktivitas ibadah yang terhukum sunnah, bukan itu. Baik, ini yang pertama, golongan yang pertama yang memang tegas Rasul katakan man rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Yang kedua, yaitu seorang muslim ngakunya muslim tetapi sering mengangkat senjata, menghunuskan senjata, ya, menteror sesama muslim. Maka yang seperti ini Rasul juga mengatakan mereka bukan golonganku. Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Muslim, man hamala alaina silah, man hamila alaina silah falaysa minna, barang siapa yang membawa senjata untuk kami, bukan ngebawain senjata untuk memberikan bantuan, bukan, tapi emang untuk memerangi, falaysa minna, bukan golongan kami. Tega banget seorang muslim memerangi sesama muslim, karena hanya, mohon maaf, hanya orang kafir harbi yang layak memerangi seorang muslim. Tapi ini seorang muslim memerangi sesama muslim. Maka Rasul katakan falaysa minna, bukan golongan kami. Dan Rami mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, membunuh seorang muslim kufur. Kufur itu kufur nikmah bil ukhuwah, kufur terhadap nikmat ukhuwah Islamiyah. Baik, kita lihat penjelasan para ulama. Syekh Abul Ala Al-Mubarakafuri dalam kitab Tuhfa Al-Ahwadhi, dia mengatakan wa ma'nal hadis, maksud hadis adalah hamlus silah alal muslimin liqitalihim bihi bighairi haq, yaitu membawa senjata untuk memerangi sesama muslim dengan tanpa alasan. Berarti ada kesan kalau ada alasan boleh, kan gitu. Ini tanpa alasan, membawa pedang, membawa senjata, bukan hanya pedang, apapun, untuk memerangi kaum muslimin dengan tanpa hak, tanpa alasan. Nah, berarti kalau dengan alasan boleh. Contoh memerangi dengan alasan, yaitu bugot. Siapakah bugot? Pemberontak. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya menerangkan tentang definisi jihad. Jihad itu diantaranya adalah kita lil kufar, memerangi orang kafir dalam konteks perang, jihad peperangan bener begitu. Wal fusaq, ahli fasik, kefasikan ahli maksiat, tentu berperang dengan mereka, caranya lain lagi. Awil bughah, dan juga memerangi para pemberontak. Contoh seperti Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij. Ini jika ada alasan mereka memberontak kepada kaum muslimin, memisahkan diri dari kesatuan umat Islam, maka yang kayak begini bukan tanpa hak, inilah hak, ini alasan, boleh. Tapi yang dibahas dalam hadis ini oleh Rasulullah adalah mereka yang angkat senjata memerangi kaum muslimin dengan tanpa alasan. Ya. Kemudian lama fi dzalik min takhwifihim wa idkhalil ru'bi 'alaihim. Karena perbuatan tersebut ngangkat-ngangkat senjata, ini belum memerangi, baru ngangkat senjata doang ini. Ngacung-ngacung senjata, maka yang seperti ini merupakan teror. Ru'b itu teror, bikin takut, mengintimidasi seorang muslim. Yang seperti ini sudah cukup dikatakan dia laisa minna, bukan golonganku. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau lagi senggol-senggolan motor di jalan misalnya, kemudian emosi, kadang tangan ngepel-ngepel,
Ya untung nggak ada pedang. Ya kalau ada pedang di situ ada golok, mungkin dia begini-begini, mengancam, mengintimidasi. Hati-hati, khawatir masuk kategori ini. Dia membawa as-silah, mempertontonkan, mengacungkan, menghunuskan senjata di depan umat Islam untuk melahirkan rasa takut dari sesama muslim. Maka dia laisa minna, bukan golonganku. Nah, jamaah sekalian, ini yang kedua yang oleh Rasulullah dikatakan bukan golonganku. Yang ketiga, dan kita berlindung kepada Allah dari perilaku itu. Yang ketiga, yaitu mohon maaf, para penipu biasanya sering terjadi dalam konteks jual beli. Ya, mau dunia maya atau kopdar, semua bisa terjadi kok. Bukan hanya dunia maya begitu. Ya di apa jual beli online gitu ya. Gambarnya apa, fotonya gimana, yang dikirim lain. Yang difoto warnanya ungu, yang dikirim hijau dan seterusnya. Ukurannya apa, yang dikirim lain dan seterusnya. Bisa aja. Ini bukan hanya terjadi dalam dunia maya, di dunia nyata bisa terjadi kayak begitu juga, dibohongi begitu. Nah, kisahnya ketika Rasulullah melihat seorang pedagang daging. Itu daging di atas mejanya bersih, bagus, segar. Tapi yang di bawah meja itu ada yang sudah busuk dan berair. Si penjual ini sering curang. Kalau ada yang beli ya, digabung antara yang seger dan yang sudah busuk. Ya supaya dia dapat untung besar, sehingga walaupun busuk harusnya nggak layak begitu. Ya ini daging yang mungkin hanya yang seger hanya 5 kilo, gara-gara yang busuk ada, dia bisa mendapatkan keuntungan lebih. Sehingga si orang yang membeli itu dapat gabungan seger dan yang busuk itu. Rasul melihat. Rasul bertanya, itu basah kenapa? Yang busuk basah. Dia berkilah dengan mengatakan, ya ma'u minas sama. Ada air turun dari langit, maksudnya kena hujan. Kena hujan ngakunya. Maka Rasul pun berkata, laisa minna man ghasyana. Bukan golongan kami orang yang menipu kami. Ya, bukan golongan kami orang yang menipu kami. Hati-hati ya pegawai, ya bagian keuangan atau apalah begitu, bikin budget, bikin anggaran yang harusnya habis cukup 1 juta rupiah barang tersebut, tapi dia membuat anggaran 1 juta 200 dengan alasan uang capek 200-nya. Ya. Pernah tahun 2000-an pertengahan saya menyaksikan langsung di sebuah bengkel ada seorang montir minta kepada pendagang oli untuk tolong Pak, kuitansinya angkanya dibesarkan. Ya, jadi enggak sesuai dengan harga tapi dibesarkan. Mungkin itulah yang ingin dia dapatkan sisanya dari majikannya. Apa jawaban pedagang? Si pedagang memberikan jawaban yang luar biasa. Dia mengatakan dengan bahasa Betawi, "Kalau lu mau masuk neraka jangan ngajak-ngajak gua." Itu jawaban dia. Kan bagus jawaban kayak gini. Kalau lu mau masuk neraka jangan ngajak-ngajak gua. Kenapa? Karena ini al-ghish, tipuan. Dan tipuan ini dilihat oleh orang dan dia mengajak orang untuk melakukannya, untuk ikut andil di dalamnya dan dia tidak mau. Kalau dia ikut nanti masuk kategori la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan kejahatan, maka dia pun tidak mau. Nah, jemaah sekalian, saya rasa ini cukup banyak kasus-kasusnya, yaitu orang yang berbohong, berdusta, menipu dalam konteks muamalah itu sangat banyak. Kumpulin duit orang, ntar saya puter katanya. Dipakai untuk sendiri, untuk pribadi, dibawa kabur, lenyap. Ya, mau enggak ini ada usaha satu bulan dapat keuntungan 5%, 6% misalnya. Bulan-bulan pertama lancar dikasih, bulan ketiga, keempat kabur dia. Ya pertama, kedua memang tujuannya supaya kita percaya sama dia. Yang ketiga, keempat dibawa lari sama dia. Dan saya rasanya kayak gini banyak kasusnya. Ya karena hanya memodalkan perkenalan dan perkawanan saja. Padahal kalau masalah duit, gak kenal saudara kata orang. Ya walaupun dengan abang dan adik sendiri, bisa aja saudara membohongi saudaranya sendiri. Tapi jamaah sekalian, ini al-ghish, itu menipu. Rasul mengatakan, laisa minna. Kemudian, yang keempat, yang masuk kategori bukan golongan kami. Rasulullah, nah ini buat ibu-ibu, buat perempuan, walaupun laki juga bisa ini. Ya, an Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud qala, dia berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, laisa minna, bukan golonganku. Siapa? Man darbul khudud. Darbul khudud yaitu orang yang memukul-mukul wajah, pipi ketika dapat musibah, mukul-mukul wajah. Awshakul juyub, membeset, merobek kantong. Ini cara orang Arab jahiliyah kalau lagi meratap, mukul wajah kemudian merobek pakaian. Nah, masing-masing negara punya ekspresi sendiri ketika kena musibah. Kalau orang kita mungkin guling-gulingan gitu,
Mungkin orang kita banting piring, banting gelas ketika dia meratap, ngamuk begitu. Nah, mungkin kalau orang sana seperti ini. Jadi esensinya bukan masalah mukul wajahnya, esensinya bukan masalah robek kantongnya, tetapi esensinya adalah ketidakridhaan ketika mendapatkan musibah lalu dia meratap. Itu esensinya. Kemudian, auda'a bid'ul jahiliyah, atau yang ketiga, yaitu orang yang memanggil dengan seruan-seruan, ajakan-ajakan jahiliyah, maka ini juga masuk kategori laisa minna, bukan golonganku. Baik. Jamaah sekalian, untuk yang pertama saya rasa sudah jelas bahwa yang dimaksud laisa minna oleh Rasulullah adalah esensinya orang yang tidak nerimo, yang tidak ridho ketika mendapatkan musibah, lalu dia pun menghardik musibah itu dengan cara mencelakai dirinya sendiri, apalagi orang lain. Nah, kalau yang kedua, apa yang dimaksud mengajak kepada seruan jahiliyah? Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Mifkah Al-Mafatih yang disusun oleh Ali Al-Qari, kata beliau, wa huwa nida wal ma'na manada fil Islam binida il jahiliyah, yaitu orang yang di dalam Islam mengajak, memanggil, menyeru pada seruan jahiliyah. Wa huwa anna rajula minhum idza ghalaba alaihi khasmuhu nada bi a'la sautahu qaumahu ya ala fulan, yaitu orang yang ketika berjumpa dengan orang lain untuk melahirkan apa namanya rasa cinta dengan kelompoknya, dia memanggil kaumnya sendiri dengan suara yang ditinggikan, wahai fulan, wa yabtadaruna ila nasri zaliman kana aw mazluman jahlan minhum, kemudian dia pun membela saudaranya itu dalam keadaan saudaranya benar atau salah tetap dibela. Jadi seruan jahiliyah ya, mengajak orang untuk fanatisme dengan kelompok. Dulu ada ABG lagi apa namanya recok lah, debat pada zaman Nabi. Ternyata mereka berbeda kampung, yang satu orang Madinah, yang satu orang Mekah. Ini kisah dalam hadis Sahih Bukhari misalnya. Akhirnya ketika mereka enggak cocok, ribut, selek begitu, yang satu teriak, "Ya Ansor," yang satu teriak, "Ya Muhajirin." Gitu. Rasul nanya, "Ada apa ini?" Datanglah orang dewasa ngasih tahu, "Biasa anak-anak lagi pada ribut," katanya. Maka Rasul pun menegur dengan teguran, "Dahu annahu khabith," tinggalkan itu. Maksudnya tinggalkan panggilan-panggilan, "Wahai Ansor, wahai Muhajirin," itu busuk, kata Rasulullah. Padahal Muhajirin, istilah Muhajirin, istilah Ansor kan istilah mulia. Di Al-Qur'an diabadikan istilah-istilah ini. Yang saya pikirkan adalah kalau istilah Ansor dan Muhajirin aja dicela oleh Nabi kalau akhirnya mendatangkan fanatisme kelompok, apalagi kalau bukan istilah Ansor dan Muhajirin. Ya kan? Mohon maaf. Yang mohon maaf kalau ada ricuh-ricuh suku, Betawi ngumpul Betawi sini, wah gitu. Yang Jawa ngumpul sini, yang Madura ngumpul sini, ribut antar suku. Atau kalau anak muda ada geng-gengnya masing-masing. Ya, Viking ngumpul Viking, The Jack ngumpul The Jack, kan begitu. Nah, yang bola nih. Ini seruan-seruan ajakan-ajakan jahiliyah. Rasulullah ditanya oleh anak muda. Ini hadis Bukhari juga. "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang kalau ada orang berperang, perang supaya kelihatan dia pemberani dan supaya dia bisa membela, menunjukkan kesetiaan dia kepada kaumnya, kepada kelompoknya. Apa jawaban Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Orang yang berjuang, yang berperang untuk kalimat Allah, maksudnya Islam, itulah yang fi sabilillah, itu yang di jalan Allah, itu yang kayak gitu. Kebalikannya, "Wa man qatala fi asabiyatin mata mitatan min syu'batil jahiliyah." Tapi kalau orang berperang untuk asabiyah, fanatisme kelompok, entah suku, entah geng, entah ormas, entah partai, mati gara-gara itu, maka matinya di antara cabang-cabang kejahiliahan. Nah, sekarang kan banyak yang model kayak begitu, bahwa orang lebih siap mati membela kelompok dan ormas atau organisasinya dibanding mati untuk membela agamanya. Nah, ini sangat disayangkan. Tapi itulah yang dimaksud dengan bukan golongan kami, orang yang mengajak orang lain untuk menyeru pada seruan-seruan atau ajakan-ajakan jahiliyah, fanatisme kelompok. Nah, jemaah sekalian, mohon maaf, kalau kita pengajian, jadilah kita seperti Abu Hurairah. Beliau mendapatkan ilmu dari setan sekalipun. Dalam hadis Sahih Bukhari, ya, ada orang mencuri, kan kisahnya terkenal nih, di lumbung padi lah kalau di bahasa kita sekarang, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian dia melas ketika ditangkap, minta dibebaskan, dilaporkan ke Nabi tentang si pencuri itu. Rasul bilang, "Nanti juga datang lagi tuh orang yang nyuri, ya, besok pun datang lagi, mencuri lagi dan ditangkap lagi oleh Abu Hurairah."
berhasil ditangkap dan itu orang melas lagi minta dibebaskan, mengiba gitu. Abu Hurairah pun juga iba melihatnya, dibebaskan lagi, ngapor ke Rasul lagi. Rasul juga bilang nanti juga balik lagi yang ketiga kali. Betul, dia balik lagi yang ketiga kali. Dan Abu Hurairah jani nggak bakal saya bebasin yang ketiga nih. Eh, mencuri lagi. Tapi si laki-laki ini yang mencuri ini memberikan apa namanya tips ya kepada Abu Hurairah bagaimana cara mengusir setan. Ya, dia minta dibebaskan, tapi nanti akan saya kasih tahu cara mengusir setan. Apa, gimana caranya? Membaca apa? Ayat kursi. Maka oleh Abu Hurairah pun dibebaskan lagi karena ngerasa udah ada jasa mengajarkan membaca ayat kursi untuk mengusir setan. Diceritain lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, "Saddaqa al-kadzdzab." Si pembohong itu telah benar. Kaget Abu Hurairah. Siapa dia? Kok pembohong telah benar? Dia adalah syaitan. Jadi setan ngajarin ayat kursi untuk cara ngusir dirinya sendiri. Mengambil ilmu dari setan. Walaupun ini bukan hal yang menjadi sebuah pakem, enggak boleh. Ya, bukan pakem. Ya, enggak boleh kayak begitu. Tapi ini merupakan pelajaran buat kita. Kadang ada orang yang kita anggap biasa-biasa saja, tapi ternyata ada hal baru dari dia yang bisa kita ambil. Ada orang yang luar biasa, ternyata pas kita lihat apa yang dia ucapkan sudah konvensional, udah reguler, udah sering kita dengar, sehingga gak ada hal yang baru. Artinya ilmu dari siapapun bisa kita dapatkan. Jangan fanatis dengan tokoh. Kalau kita fanatik dengan tokoh, sekali kita kecewa dengan dia, hilang feeling dengan dia nanti. Oleh karena itu Imam Nawawi menceritakan perilaku para salafus soleh. Sebelum mereka datang ke majelis taklim, mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tutupkan aib guru saya, aib gurunya supaya ditutupin." Kenapa Bapak Ibu? Karena gini, seorang murid sekali aja ngelihat aib gurunya, biasanya apa yang terjadi? Mulai ada jarak hati dengan guru. Kok guru saya kayak gitu ya? Lama-lama udah mulai tidak renyah lagi hubungannya dengan gurunya. Lama-lama udah gak mau hadir lagi di majelisnya. Lama-lama ditolaklah kepribadian dan ilmunya sekaligus. Ini kan bahaya. Dan padahal yang namanya guru juga manusia biasa, dia punya aib juga. Dan jangan sampai aib itu ketahuan oleh muridnya. Makanya kata Imam Nawawi, ulama zaman dulu, "Ya Allah, jangan sampai aib guru saya kelihatan sama saya. Dia pasti punya aib, tapi saya gak mau ngelihat. Sebab kalau sekali aja kelihatan, ada pikiran yang enggak-enggak nanti sama gurunya." Ini, nah sekarang kan enggak begitu. Saya lihat sekarang modelnya ada orang yang ikut majelis taklim, tujuannya bukan mengkoleksi kebaikan, tapi mengkoleksi kesalahan. Dihitung, "Wah ini Ustadz salah nih. Wah salah lagi nih Ustadz." Dikumpulin semua kesalahannya. Apa yang terjadi akhirnya? Jadi adalah bukannya jarak kebaikan, tapi jarak yang buruk dengan si Ustadznya itu. Nah jamaah sekalian, ini fanatis ya dengan orang-orang tertentu, jangan sampai terjadi. Kata Imam Syafi'i, "Ainur ridha," mata cinta. Orang kalau udah cinta, ainur ridha, ya, "li kulli uyubin kalalah." Maka seluruh aib dari orang yang dicintai enggak kelihatan. Betul enggak kira-kira? Orang kalau udah fanatik, udah cinta, udah ridha banget begitu, seluruh aib yang ada pada orang itu kalalah. Apa kalalah? Lelah mata kita melihatnya, enggak kelihatan. Ya siapa yang ngomong? Si anu, betul. Udah dibetulin aja. Walaupun gak tahu dalilnya, karena sudah sangat cinta dengan dia. Walaupun salah luar biasa, salah itu. Ya. Kebalikannya, ya, ainus sukhti, mata kebencian. Orang kalau udah benci, udah sebel, udah gak ada senang-senangnya, ya, likuli khairin kalala. Setiap kebaikan pun yang muncul dari musuhnya, tetap dia gak mau lihat, udah terlanjur benci. Nah ini kan gak adil. Ya oleh karena itu jemaah sekalian, semoga kita bukan termasuk golongan ini juga yang fanatik ya dengan atau jahiliyah dengan fanatik kelompok yang melahirkan jahiliyah. Baik, selanjutnya yang juga termasuk kategori bukan kelompok atau bukan golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Ini hadisnya terkenal, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Bukan kaum kita berarti. Dalam hadis yang
lain, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina. Bukan golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Hanya saja Bapak Ibu yang jadi masalah, batasan penyerupaan itu apa sih? Kan itu jadi masalah. Apakah laki-laki pakai jas pantopel, pakai kemeja masuk kategori menyerupai orang kafir atau tidak? Apakah laki-laki pakai celana jeans misalnya masuk tasyabbuh bil kufar atau tidak? Kebalikannya, apakah lantas kalau pakai gamis menjadi pakaian yang benar-benar islami atau tidak? Atau misalnya seperti kita memanfaatkan laptop, teknologi, dan lain-lain, tasyabbuh bil kufar atau tidak? Nah, para ulama dalam konteks ini saya lihat ada tiga kelompok. Yang pertama, ada kelompok yang mutasyaddid. Mutasyaddid yang cukup strict, yang keras begitu. Sampai-sampai bagi mereka, masalah pakaian pun, walaupun itu jas, tetap tasyabbuh bil kufar. Contoh, pendapat Syekh Mukbil dari Yaman, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, mereka mengatakan, laki-laki, ya saya, pakai apa misalnya pakai jas begitu, atau pakai baju koko termasuk gitu, karena baju koko bukan baju Rasulullah begitu, maka bagi mereka ini merupakan tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Ya, menyerupai orang kafir ini alasannya ya karena Rasulullah tidak, ditambah lagi itu pakaian yang dalam sejarah infiltrasi budaya mereka yang masuk ke negeri kaum muslimin. Ini juga pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ini yang mutasyaddid. Yang kedua, pendapat mereka yang mutasahil, yang justru longgar banget. Bagi mereka yang namanya tasyabbuh bil kufar hanya pada urusan ibadah saja. Seorang muslim, mohon maaf, datang ke gereja ikut kebaktian. Ini tasyabbuh bil kufar, jelas menyerupai orang kafir gitu. Ngakunya muslim tapi ikut ke kelenteng, ikut ke sinagog dan seterusnya, ikut ibadah di sana. Ini jelas tasyabbuh bil kufar, bahkan ikut-ikutan ibadah. Bagi mereka hanya ini. Nah, kelompok yang ketiga dan ini yang pertengahan, bahwasanya masalah pakaian, ada pakaian-pakaian tertentu yang memang simbol agama. Dan kalau kita, orang Islam ikut-ikutan, maka kita pun masuk kategori itu. Contoh, seperti misalnya seorang rabi Yahudi menggunakan peci yang ditaruh di ubun-ubun saja. Kamu pernah lihat tuh? Ini sudah simbol mereka. Kecil pecinya kan, kayak serabi tuh. Ya, taruh di sini, gitu. Atau yang model kayak topi koboi, terus rambutnya dikriwil-kriwil kayak gitu kan. Ini udah pakaian khas agama, bukan lagi budaya, ini khas agama. Atau misalnya seorang muslim dia pakai baju sari atau baju panjang warnanya kuning sama merah, rambut pun dibotakan, kayak siapa jadinya? Kayak biksu. Ini udah pakaian khas agama. Kalau muslim melakukannya, tasyabbuh bil kufar. Jadi jelas ada tasyabbuh bil kufar dalam konteks pakaian juga ada. Tetapi yang ciri khas agama. Adapun masalah celana panjang, kemudian hem, kemudian apa namanya tadi, jas, dasi, ya. Ini menurut Syekh bin Baz, ini sudah pakaian yang mendunia. Nggak lagi pakaian yang mencirikan non-muslim atau muslim. Laki muslim pakai, laki non muslim pakai. Ya, orang soleh make, orang bahkan penjahat juga make begitu. Sehingga ini enggak bisa lagi dikatakan tasyabbuh bil kufar. Nah, sementara yang tadi kelompok yang kedua yang mengatakan hanya dalam masalah ibadah, ini pun kita enggak bisa terima. Kenapa? Karena pada faktanya memang ada pakaian yang simbol agama tadi. Ya, Saban 25 Desember, kadang sebagian perusahaan atau toko memaksa karyawatinya untuk menggunakan topi Sinterklas. Ini jelas pakaian simbol agama, walaupun ini ya Sinterklas sendiri dalam agama mereka hal yang khurafat sebenarnya. Tapi jelas ini jadi brand agama mereka, di mana kita umat Islam diminta untuk tidak ikut-ikutan. Jadi inilah yang pertengahan di antara keduanya, bahwa saya enggak sampai sekeras itu hingga sampai menyebut yang harusnya tasyabbuh bil kufar dikatakan tasyabbuh bil kufar. Atau enggak sampai meremehkan tadi yang hanya menyempitkan dalam masalah ibadah saja. Nah, adapun untuk masalah teknologi ini, laptop lah, HP lah, dan segala macam, kalau bahasanya Ali bin Abi Thalib, ini namanya al-hikmah dhallatul mu'min. Yang namanya ilmu, hikmah, itu merupakan barang mu'min yang hilang. Ya, ada hadis Nabi yang bunyinya mirip kayak gini, riwayat Imam Tirmidzi, tapi itu dhaif. Yang kita ambil yang sahih saja dari Ali bin Abi Thalib, al-hikmah dhallatul mu'min, ilmu itu barang mu'min yang hilang, aynama kuntum wajabtum wa antum ahakku bihim, dimanapun saja kalian memperolehnya, kalian umat Islam lebih layak memakainya dibanding yang nemuin sendiri. Ya, jadi walaupun ini yang nemuin bukan kita,
dimanapun saja kita mendapatkannya, maka kita orang Islam yang lebih layak untuk memilikinya dan menggunakannya. Karena hakikatnya ini merupakan ilmu Allah yang qadarullah yang menemukan bukan orang Islam, tapi mereka. Gitu. Dallatul mu'min. Sehingga kita lihat, Rasul pun perang Khandaq menggunakan khandaq. Khandaq apa? Parit. Menggunakan got besar. Dan ini bukan cara Islam, cara Persia. Dipakai oleh Nabi. Ini masalah teknologi atau strategi perang. Surat Nabi dikirim ke raja-raja, Heraklius misal, ditolak suratnya, dibalikin lagi gara-gara nggak ada stempel. Jadi stempel awalnya ternyata bukan sejarah Islam. Maka Nabi pun menuruti itu dengan cara cincin beliau yang bertuliskan Muhammad Rasulullah dijadikan untuk stempel. Nah ini kan dolatul mu'min, kebiasaan mereka dipakai oleh umat Islam. Baik jemaah sekalian, ini yang kelima yang masuk kategori ngikut kelompok yang lain atau agama lain adalah dalam masalah-masalah agama dan juga masalah yang simbol-simbol khusus agama. Lalu kemudian ini langsung dikumpulkan oleh Nabi dalam satu hadis tiga kelompok manusia yang bukan golongan Rasulullah. Yang pertama dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, "Laisa min ummati, bukan golongan umatku, man lam yujilla kabirona." Orang yang enggak hormat sama orang tua. Orang yang enggak hormat sama orang tua bukan golongan Rasulullah. Orang tua di sini ada dua makna. Kabirona, orang tua sendiri bisa, bisa juga sepuh, orang-orang yang sudah tua di kampung kita, di daerah kita. Hormati mereka. Ya, Aisyah mengatakan, "Anzilun nas ma'a manazilihim." Posisikanlah manusia sesuai dengan posisinya di masyarakatnya. Mohon maaf, kadang kalau di kampung itu ada istilah ustadz kampung, kan gitu. Seolah-olah ustadz kampung remeh banget dengan istilah tersebut begitu. Padahal bisa jadi mereka lebih rajin sholat tahajudnya dibanding ustadz kota. Ya, padahal bisa jadi mereka lebih ikhlas, lebih tawadu dibanding ustadz-ustadz yang kita kenal selama ini, dan mereka nggak mau kelihatan namanya, gitu. Akhirnya ketika berjumpa dengan anak-anak muda yang lagi girohnya pengajian, ustadz siapa? Ah, cuma ustadz kampung. Langsung diremehkan seperti itu. Jangan, karena khawatir itu masuk kategori dia mengolok-olok sesama muslim, apalagi mereka yang punya umur, ya, mereka yang punya usia. Di zaman sekalian, dulu ada seorang penulis, ya, seorang penulis, rajin dia penulis, ya, memberikan atau membuat tulisan di sebuah website Islam. Isinya menjelek-jelekan seorang ulama yang saat itu sedang khutbah Jumat. Ya, dia memberikan selamat kepada negara Qatar kalau nggak salah, gara-gara Qatar terpilih sebagai piala apa final Piala Dunia, tuan rumah final Piala Dunia. Karena saat itu ketika kocokan dari FIFA itu tinggal dua negara, Amerika dan Qatar. Yang keluar Qatar. Nah, bagi si ulama ini, dia nggak mau segalanya Amerika terus, sampai-sampai masalah bola pun Amerika terus. Maka ketika dia tahu Qatar yang keluar muncul namanya, maka dia ucapkan selamat. Dia sendiri nggak peduli dengan sepak bola. Tapi saat itu dia melihat pada sisi peradaban, maka dia mengatakan, "Saya ucapkan selamat kepada Qatar." Ah, gara-gara itu ada seorang penulis di Indonesia yang mengatakan, "Kurang kerjaan, ya, kurang kerjaan. Ulama ngomongin sepak bola." Padahal dia nggak maksud ke sana. Maka akhirnya saya bikin tulisan dan saya kirim ke redaksi saat itu, dan alhamdulillah dua hari kemudian tulisan itu dilenyapkan, dihilangkan dalam di website tersebut. Ya, di antara nasihat saya kepada orang itu adalah, kalau Anda tak menghormati dia sebagai seorang ulama, minimal hormati dia seorang orang tua. Karena saat itu, kejadian tahun 2010, ya, usia ulama ini sudah 84 tahun. Sekarang sudah 91 umurnya. Ya. Kalau Anda enggak menghormati dia sebagai seorang ulama, paling enggak hormati dia sebagai seorang tua. Sudah 84 tahun saat itu. Kalaupun enggak menghormati dia sebagai seorang tua, hormati dia sebagai seorang muslim, minimal itu. Ya, enggak usah sampai mengatakan enggak ada kerjaan ulama dan seterusnya. Baik, yang kedua, wa yarham shagirana, bukan golongan kami orang yang enggak sayang sama anak kecil. Nah, ini seimbang nih. Sama orang tua hormat, sama anak muda, sama yang kecil-kecil kita sayang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini gambaran pribadi yang begitu dekat dengan anak-anak dan juga anak muda. Maka kita lihat di antara orang-orang yang dekat dengan ajaran Islam di generasi awal adalah anak-anak muda. Ali usia 7 tahun. Ya, Abu Bakar 38 tahun. Yang tua hanya Hamzah 40 tahun. Sisanya anak muda semua. Dan Rasulullah pernah kedatangan anak-anak kecil yang Rasul gendong dan sampai dikencingi tubuh Rasulullah oleh anak kecil itu. Dan hadis Bukhari, Rasul pernah ketemu dengan seorang anak kecil, anak dari sahabat, Salamah al-Aqwa, dipegang kepalanya dan dicium oleh Rasulullah. Lalu ayahnya mengatakan, "Ya Rasul, itu anak saya punya anak 10 dan tak satu pun yang saya cium." Jadi punya anak 10, gak ada yang diciumin sama bapaknya begitu. Apa jawaban Rasulullah? "Man la yarham la yurham."
barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Jadi menyayangi anak-anak itu sesuatu yang syar'i, yang Rasul contohkan, dan ini sesuatu yang sangat natural sebenarnya. Yang terakhir, yang ketiga dalam hadis ini, yaitu walam ya'rif li'alimina haqqah, yang termasuk bukan golongan umat Rasulullah adalah mereka yang tidak mengetahui hak para ulama. Ya, hak para ulama diantaranya adalah yaitu kita kalau beda pendapat dengan mereka, kita husnuzon dengan mereka, sebagaimana mereka pun juga husnuzon dengan murid-muridnya. Kemudian ya, mereka pun juga punya hak untuk diposisikan sebagaimana selayaknya, seharusnya di masyarakat. Kita ambil contoh seperti Ibnu Abbas kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, sahabat Nabi yang paling tahu masalah ilmu warisan, dicium tangannya oleh Ibnu Abbas. Kata Zaid, kenapa Anda mencium tangan saya? Inilah perilaku saya kepada para ulama, ulama kami. Dibalas oleh Zaid bin Thabit, dicium tangannya Ibnu Abbas. Kenapa engkau nyium tangan saya juga? Kata Ibnu Abbas. Kata Zaid bin Thabit, inilah cara kami menghormati keluarga Rasulullah. Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga para ulama seperti Imam Nawawi dan lain-lain ya, ya, Syekh Abdullah Al-Faqih, mereka ditanya tentang hukum cium tangan kepada orang tua, orang soleh. Mereka mengatakan gak ada masalah, selama untuk ta'zim, menghormati, penghormatan. Bukan karena faktor ingin mencari tenar, supaya tuh lihat saya bersama Ustadz Anu, misalnya gitu. Kan ada orang seneng banget di phonebooknya nama Ustadz mulu, bangga banget gitu di phonebooknya nama Ustadz, seakan-akan dia dekat dengan para Ustadz begitu, padahal kenal juga kagak gitu. Ya, ketika cium tangan pun minta, eh tolong foto saya, nah, ditaruh di Facebooknya. Bukan karena untuk itu, memang untuk menghormati dia. Memang ada satu ulama dan pengikutnya yang tak menyukai orang cium tangan dengan ulama, termasuk juga cium tangan dengan orang tua sendiri. Siapa dia? Imam Malik. Kata Imam Malik, makruh cium tangan kepada orang tua sendiri sekalipun, makruh. Sampai kayak gitu dia. Kenapa? Dan dia mengatakan itu syirik kecil-kecilan. Tapi jumhur fuqaha mengatakan enggak ada masalah mencium tangan baik kepada orang tua, orang soleh atau orang alim sebagai bentuk penghormatan kita secara apa, uruf, secara tradisi atau budaya yang bisa kita lakukan. Yang enggak boleh adalah kultus. Itu yang enggak boleh. Taib. Yang terakhir, hadis yang terakhir yaitu cuek terhadap tetangga yang susah. Rasul katakan, "Laisal mu'min man bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lam." Bukan golongan mukmin orang yang tidur nyenyak, asyik enak tidurnya, ya, wa jaruhu ja'i, tetangganya kelaparan, wa huwa ya'lam, dan dia tahu tetangganya lapar. Maka Rasul katakan, "Laisal mu'min," bukan golongan beriman. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu, yang namanya hubungan sosial hablum minannas itu bukan semata-mata hablum minannas, tapi dia masih ada kaitan dengan keimanan. Dan ini menunjukkan bahwa enggak selalu terjadi apa namanya perpisahan antara dunia dan agama. Dalam Islam enggak kayak begitu. Kita lihat ngasih makan sosial. Tapi Rasul katakan laisal mu'min, bukan golongan beriman kalau cuek-cuek aja. Ya, wajar hujai. Tetangganya lapar, wahuwa ya'lam, dan dia tahu. Nah, yang jadi masalah kadang gini, aduh gimana ya? Saya kan tinggal di perumahan, di komplek elit. Ya paling enggak menengah ke atas lah, nggak sampai ke atas semua. Kayaknya nggak ada deh tetangga kelaparan, misalnya gitu. Maka makna tetangga di sini bisa kita luas spektrumnya, bukan hanya tetangga kita dalam artian 1-2 pintu di samping rumah, tetapi siapa mereka? Bisa tetangga kampung sebelah. Kan sering kan kalau panitia kurban atau zakat, ya mungkin kuponnya bukan orang di sini untuk zakat nih misalnya, tapi kampung sebelah. Ini kita perluas, nggak ada masalah. Di dalam kitab kita fikih para ulama diperbolehkan yang namanya kurban ditransfer atau diberikan dagingnya kepada kampung atau negara lain. Makanya para ulama, para khalifah pun, contoh Umar bin Abdul Aziz memberikan apa namanya daging kurban mereka jauh ke luar negeri mereka. Dan pengawetan daging korban sudah ada teknologinya sejak masa lalu di negeri kaum muslimin. Tapi ini materi kita tentang hal-hal yang membuat seseorang dianggap oleh Rasulullah laisa minna, bukan golongan kami. Semoga Allah menjaga kita semua dari termasuk golongan-golongan ini. Barangkali ada dialog. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Itu tadi tidak kenyang sedangkan tetangganya itu lapar, itu tadi kan itu ada batasan, batasnya seperti apa gitu kan apa? Kita juga nggak tahu nih, misalnya tetangga kampung kita lapar gitu, atau 10 rumah dari tempat kita tinggal itu lapar, kita nggak tahu apakah memang dia meminta ke kita, kita nggak, nah, kalau meminta kan kita tahu nih
udah kita kasih, tapi kalau nggak minta kan kita nggak tahu nih isinya sedang lapar atau tidak, itu seperti apa sih? Tadi jazak lahiran. Sebenarnya sudah ada apa jawabannya di hadis tadi ya, yaitu kalimat yang berbunyi wa huwa ya'lam, dan dia tahu tetangganya lapar. Untuk yang tidak kita ketahui, anggaplah kita bertetangga satu perumahan ada 400 kakak. Mungkin enggak semuanya dalam keadaan ekonomi lagi enak, ada 1-2 keluarga yang dalam keadaan bangkrut misalnya. Jangankan buat usaha, buat makan aja susah. Dan ternyata 1-2 keluarga ini kita enggak tahu dan relatif enggak terlalu kenal, karena 400 kakak enggak mudah mengenalnya. Apalagi kalau mereka aktif di luar, jarang kelihatan di kampung sendiri misalnya. Dan mereka kelaparan, kita nggak tahu nih. Karena nggak tahu, nggak masuk kategori hadis ini. Karena hadis ini menggunakan ada ilatnya di situ, wa huwa ya'lam, dan dia tahu. Nah, tentunya kalau sudah tahu, dia masih cuek, barulah kena hadis tersebut. Kalau nggak tahu, latu akhirna inna sina au akhto'na. Kita nggak dihukum atas kesalahan yang tidak kita ketahui. Inna allaha la tujawizu li'an umati al-khoto'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, Allah enggak menyalahkan kesalahan umatku yang lupa, salah, enggak sengaja dan terpaksa. Gitu. Jadi syaratnya diketahui. Nah, untuk ukuran tetangga emang beda-beda. Kalau Aisyah, dia relatif agak luas. Aisyah itu definisi tetangga itu 40 tahun ke depan, apa 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan kiri dan 40 rumah ke belakang. Itu definisi dari Aisyah, batasan dia. Ini kan agak repot kalau di kampung-kampung yang rumahnya jauh-jauh. Ya, kalau kita ke Kalimantan apalagi Papua, satu rumah dengan satu rumah lain bisa 100 meter jaraknya, panggung-panggung gitu. 40 rumah satu kabupaten. Gitu. Tapi kalau rumahnya padat kayak di Jakarta kan gitu, itu relatif agak mudah kita bisa kenal. Ini definisi dari Aisyah, dikutip oleh Ibnu Hajar. Tetapi yang jelas ya masing-masing ada urf, ada kebiasaan. Biasanya kita anggap tetangga ya sesuai dengan nama, rukun tetangga, RT. Batasannya secara de jure seperti itu. Maka ya itulah batas yang masih kita ketahui. Minimal seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Sekarang kan banyak nih berita yang apa beredar tuh ada sekelompok sekelompok massa gitu yang sering menolak pembangunan masjid karena berbeda sama pemahamannya massa tersebut. Iya. Dan juga pelarangan pengajian-pengajian di tempat tertentu. Nah, itu apakah termasuk memerangi sesama kaum atau gimana? Iya, tidak heran. Sebelum kita bahas itu, ini terjadi biasanya itu karena memang tidak siapnya kaum muslimin sebagian terhadap perbedaan. Kan berawal dari situ, karena beda fikih. Wah, itu lain tuh. Nah, padahal kalau beda fikih kan harusnya nggak sampai menganggap sesat. Dulu pernah saya sampaikan, kategori kesesatan sebuah sekte atau kelompok itu bukan dari fikih, tapi dari akidah. Akidah. Kalau fikih kita toleran harusnya. Wah, itu masjid dia nggak melakukan ini, beda sama kita. Toleran lah kalau masalah fikih. Nah, yang jadi masalah ketika nggak siap berbeda, itulah lahirnya ya sikap-sikap tidak toleran itu. Diusirlah satu masa, satu kelompok oleh masa yang lain. Nah, kadang juga, mohon maaf, ada provokator juga. Mungkin mereka memang ada masalah, tapi ada orang yang memang punya kepentingan di situ. Punya kepentingan lain di situ. Dan dia nggak punya masa, diambil masa orang untuk sampai ke situ untuk mengusir yang sudah ada misalnya. Jadi banyak faktor juga. Ya jelas ini masuk kategori yasuddu an sabilillah, mencegah manusia dari jalan Allah. Itu nggak boleh. Maka yang menyerang, yang melarang harus introspeksi, jangan sampai kayak begitu mereka, kena khawatir jadi fanatisme kelompok. Adapun yang dilarang juga mesti evaluasi, ada apa mereka hingga sampai ditolak oleh massa. Karena harus koreksi ke dua belah pihak juga. Kenapa sampai massa menolak mereka? Kalau seandainya dakwah mereka secara bijak, secara rahim kepada saudaranya, saya yakin enggak akan sampai seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.